Akhirnya emak tersenyum dan mengungkapkan bahawa apa yang sebenarnya dinampak oleh pencerita itu hanyalah kali pertama. Kerana sejak pencerita masih sangat kecil lagi, emak sudah nampak makhluk itu banyak kali. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda alkisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Kisah berikut dikongsikan oleh follower Teh Tarik Go. Pencerita merupakan anak kelahiran Sabah walaupun kini sering ditugaskan di luar daerah. Kejadian ini berlaku di salah sebuah kampung dalam daerah Sabah, tetapi tempat dan nama kampung tidak diberikan secara khusus untuk menghormati pencerita dan keluarga. Pada ketika itu, pencerita masih kecil, tetapi ingatan akan peristiwa itu masih terukir jelas dalam ingatannya. Pada suatu petang, emak pencerita membawa dia ke rumah datuk yang letaknya di dalam kawasan sawah padi. Rumah datuk pencerita diperbuat dengan cara tradisional, iaitu menggunakan bambu. Dan oleh kerana pencerita sakit demam sedikit pada petang itu, emak membiarkan dia berehat saja di dalam rumah datuk sementara emak pergi ke danau untuk menanam padi. Lebih kurang jam 4 petang, hujan panas mulai turun. Ketika itu, pencerita yang sedang duduk diam di dalam rumah datuk terdengar suara anjing menyalak seperti ia ternampak akan sesuatu. Pencerita perlahan-lahan mendekatkan mata ke celah dinding bambu dan mencubuk keluar rumah. Dari celah-celah dinding tu, dia berasa hairan apabila ternampak ada makhluk yang menyerupai manusia tetapi mempunyai telinga yang sangat lebar sedang berjalan-jalan mengelilingi rumah datuk. Tidak lama kemudian, makhluk bertelinga lebar tu berhenti betul-betul di hadapan tangga rumah datuk. Walaupun pencerita masih kecil pada masa itu, dia tidak merasa takut dengan penampakan luar biasa itu. Mereka sekeluarga ni memang tinggal jauh di dalam hutan dan juga jauh dari kawasan rumah kejiranan. Hanya mereka sekeluarga yang berkampung di dalam hutan tu. Untuk pergi ke kawasan kampung terdekat, mereka sekeluarga perlu meredah hutan dengan berjalan kaki yang biasanya akan mengambil masa 1 jam 40 minit. Secara ringkasnya, dalam kawasan persawahan tu hanya terdapat 2 buah rumah, satu rumah peninggalan datuk dan satu lagi rumah ayah dan emak pencerita. Jarak di antara kedua-dua rumah itu tidak jauh, cuma dalam jarak 100 meter. Berbalik kepada penampakan makhluk bertelinga lebar, kelihatan makhluk itu cuba untuk membuka daun pintu rumah datuk pencerita. Tetapi, setiap kali makhluk itu menyentuh daun pintu rumah datuk, makhluk itu akan terpelanting jauh. Pencerita tidak faham kenapa makhluk telinga lebar tu tidak dapat mendekati apatah lagi membuka pintu rumah datuk. Setelah mencuba beberapa kali untuk membuka pintu rumah datuk dan masih tidak berhasil, akhirnya makhluk itu pun menghilang dari pandangan mata pencerita. Pencerita gosok mata beberapa kali menggunakan tangan dan melihat semula sekeliling. Dia pasti yang makhluk bertelinga besar itu memang betul-betul sudah hilang dari kawasan tu. Kebetulan pada masa itu, hujan panas renyai-renyai sudah mulai reda. Dan oleh kerana masa itu pencerita masih demam sedikit, dia pergi limpang di tengah-tengah rumah dan akhirnya tertidur. Pencerita terbangun apabila terdengar pintu dibuka. Emak baru balik dari danau sawah untuk membawa dia pulang ke rumah mereka. Dalam perjalanan pulang tu, dia menceritakan kepada emaknya tentang penampakan makhluk bertelinga besar semasa emaknya turun ke danau sawah petang tadi. Setelah mendengar dia berkata begitu, emak dia beritahu yang itu hanya setakat khayalan pencerita sahaja dan permainan mata semata-mata. Pencerita tidak puas hati dengan penjelasan emak kerana emak seolah-olah tidak mempercayai apa yang dia beritahu. Sekali lagi dia menceritakan kepada emak dengan lebih bersungguh-sungguh. Akhirnya emak tersenyum dan mengungkapkan bahawa apa yang sebenarnya dinampak oleh pencerita itu hanyalah kali pertama.
Kerana sejak pencerita masih sangat kecil lagi, emak sudah nampak makhluk itu banyak kali. Dan biasanya, makhluk itu muncul hanya apabila ayah pencerita pergi bertugas ke luar daerah menjaga keamanan. Ayah pencerita seorang askar, askar komando. Setiap dua bulan baru dia berkesempatan balik ke rumah. Tetapi sejak datuk pencerita meninggal, ayah lebih kerap balik untuk membina dan menyiapkan rumah mereka sendiri, berdekatan rumah datuk. Sebelum itu mereka tinggal bersama datuk sehinggalah datuk meninggal di usia 52 tahun ketika pencerita masih sangat kecil. Datuk meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya semasa dalam perjalanan pulang selepas menghantar ayah pencerita pergi bertugas ke luar daerah. Pencerita kini berusia 35 tahun dan berkongsi pengalaman ini dengan penuh rasa bangga kerana telah berjaya mengikuti jejak pekerjaan ayah sebagai askar komando walaupun kini ayah pencerita telah tiada. Dalam ruangan dan kesempatan ini, pencerita dengan penuh rasa rindu ingin mengucapkan terima kasih ayah kerana mendidik saya sehingga berjaya. Pengalaman sebenar pencerita sampai di sini. Akhir sekali dari kami, penampakan makhluk bertelinga besar itu masih menjadi misteri. Tetapi yang pasti, apapun yang cuba datang mengganggu mereka, nyata sekali dapat dipatahkan. Seolah-olah terdapat satu kuasa gaib yang melindungi pencerita dan emaknya selepas kehilangan datuk dan juga semasa ketiadaan ayah pencerita di rumah. Walaupun misteri sebenar di sebalik pengalaman luar biasa ini mungkin akan terkubur, cerita Wira Tanah Air ini akan kekal hakiki. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderahati eksklusif daripada Teh Tarik Go.